Kegiatan donor darah yang dilaksanakan Humas Polda NTT ini diikuti anggota Polda NTT dan awak media dengan target 100 kantong darah. Hasil donor darah ini diberikan kepada Palang Merah Indonesia Cabang Kupang dan diharapkan dapat membantu ketersediaan darah dalam menolong warga yang membutuhkan. Kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian Polri dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Humas Polri dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT Humas Polri. Ya, jadi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Mulai dari tanggal 2 hari ini, kegiatan di bagi sosial berupa donor darah. Kemudian ke depannya nanti di tanggal 4 kita ada pembagian air bersih. Tanggal 13 kita ada penanaman pohon. Jadi pelaksanaannya serempak di seluruh Indonesia. Untuk kegiatan donor darah ini melibatkan dari mana aja? Internal dan teman-teman media. Selain kegiatan donor darah, Humas Polda NTT juga menggelar bakti sosial lainnya, yaitu pembagian air bersih dan penanaman anakan mangrove. Kalix Taus, Kupas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.